Yuk, thanks banget lagi bersama gue Tio Drio, kembali di Black Chinese Man Gaming ya. Kita udah balik lagi sama Kazuma Kiryu ya. Iya kan? Jagoan Yakuza kita ya. Dari Yakuza Zero, tetap doi. Yoi, Yakuza. Ya, dari Yakuza Zero sampai Yakuza sekarang ya. Yakuza 4 ya, Kazuma Kiryu ya. Dari Gen of Dojima gitu ya. Jadi kita lanjut lagi, kita udah ngomong sama si Lily ya. Lily was a little girl gitu ya. Jadi sekarang kita langsung aja. Jadi hari ini spesial nih, basic spesial nggak tuh pakai telur emang. Enggak ya, kita nggak lakuin misi sampingan dulu ya. Jadi gua ke misi utama karena kenapa ya? Ya gitulah guys ya. Dojo lagi aja. Oke. Ya kita langsung. Kenapa? Karena takutnya ngeganggu ya, jadi kita tungguin chapter berikutnya aja gitu. Oh, kita nggak dikejar polisi kalau kita gue pikir dikejar. Oke ya, padahal kita juga udah sama Lily ya, dan Akiyama sudah bertemu dengan siapa ya, Akiyama ya, sama Tanimura ya. Tanimura, kita lanjutin lagi yuk. Ih, kenapa nih? Nah, ini takutnya begini guys gitu, kalau ngelewatin Millennium Tower langsung begini gitu. Jadi kita main story dulu. Kenapa nih Millennium Tower di seal ya? Ada apa nih guys? Ada apa nih guys? Guru Majima ditangkap. Wah. Why? Guru Majima yang ditangkap, kenapa? Guru Majima no nisa. Jangan panggil Kiryu, panggil lu kena lu. Majima no nisa. Dipanggil kocek, kocek. Kiryu-chan. Kiryu-chan. Oi, doko iku? Bisa Kiryu-chan. Nani ga atta nda? Ada apa nih? Umai koto hamerarete shimota. Mereka jebak gua kayak tikus. Waduh, dijebak. Siapa? Dalang dibalik semua ini. Daigo ya. Daigo Dojima. Dojima Daigo ya. Daigo ga. Kenapa dia bisa dia? Oi, kattenni hanasuna. Udah cukup, chat-nya. Kono kimyo, sagai nasai. Eh, mundur lu. Omu shikobongai de tayo. Tunggu, lu mau ini masuk juga. Oh gitu, guys. Jadi takut turut tersangka. Isongi ya Kiryu-chan. Mendingan cepetan Kiryu. Zenbu no jiken wa tsunagattoru. Semua ini big spider web. 5 年前 no yatsu mo. 100 oku no jiken mo. Kejadian 85. Nanda to? Kejadian 85, ya? Kono mama ya to. Orera no toujoukai ga tsubusarete ma. Sore ni ima ya. Itu kudu bae juga, Wan. Kejadian 85. 10 miliar yen. Ato wa tanoda de. Tadi Yasuko juga dalam bahaya, dan lu nih mesti berbuat sesuatu. Satu-satu penyelamat Tojo ya, seperti biasa ya guys ya. Nggak jauh-jauh hidupnya, mau damai di Okinawa tetap Tojo Clan hidupnya Kazuma Kiryu gitu ya. lu what? Oke, berarti hari ini kita ya set sore ya guys. Abis gini cuma begitu doang ngomong, gue pikir ada apa chapter satunya. Gokil. Ya, udah panjang di kemarin sih, gue gak tau langsung begini. Ya maaf deh guys ya. Chapter 3 Encounter ya. Oh ya, udah chapter 2 ya kemarin ya, Tukang Murucho ya. Ini Encounter. Perlawanan. Soga. Majima mau ditangkep. Agatta. Bagus. Saijima Yasuko no sousaku wa mou tehai zumi da. Lagi nyari Yasuko Saijima juga. File ga ima doko ni aru ka. Tracking down that file. Mestinya tugas lo nih. Oh, file ini ya, penitentiary ya. Number 2. Ada main Munakatero sama Daigo. Anata no gokyoryoku de Majima o taifou suru koto ga dekimashita yo. Kore de Majima gumi no jama ga hairanai. Kansha shimasu. Oh. Polisi suruh nangkap Daigo. Why? Daigo. Guru Majima, why? Ah, Daigo ngejual Guru Majima, gila. Ini kenapa nih Munakata nih? Ini demit juga nih orang nih, guys. Sa, ato wa anata ga dou ketsudan suru. Apa keputusan lo nih berita bagus? Sore dake desu. Yang gue butuhkan ya.
Gue tungguin lo. Kalau nggak tojok lain hancur nih. Tapi apa? Ih, arai itu arai. Penembakan Yuno Seiwa. 10 miliar, 10 miliar ya. Yang dibikin-bikin sama polisi. Mantap. Gua gak percaya. Ya karena kan di part 2 part lalu ya. Kita tahu kan Kyo Hijingu kan mau duitnya masukin ke polisi. Mau mayotteru jikan wa arimasen yo. 6 taime. Makin seru ceritanya. Gokudo soshiki というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。Waduh. Gila, sebatnya cepat amat, Bro. Masih panjang, Om. 敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきた Jepang setelah Perang Dunia 2, polisi sama yakuza. 我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、polisi yang jaga hukum lah pokoknya intinya melindungi masyarakat. Yakuza ngejagain ini ancaman dari orang asing. Jadi gua nggak bilang polisi satu-satunya yang di sisi keadilan ya. 警察と国道は今の今まで常に表裏一体。Sisi kepala sama sisi buntut. Selalu bareng-bareng kan. Semoga hidupnya segiuci ya guys ya. Tapi waktu berubah, berjalan. Yakuza mesti ya di bayangan aja. Tapi lu lupa sama tempat lu, gak tau diri sama tempat lu. Malah muncul gitu. Buat dapetin duit banyak. しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形にして。Gue mau putar ulang waktu, biar polisi lah intinya yang maju gitu loh. Nggak ada yakuza-yakuzaan. Ini arai kayak patung aja arai. あなたさえよければ上野清和会は責任を持って潰します。Oh, dia mau bantai Yuno Seiwa juga loh. 公の力を使ってきれいに。Yakuza mau dibantai sama Munakata, cowok. Amari ooku nai hong ga ii. Sono jouken ga arai. Kondisi lu arai. Maksudnya apa nih? Arai ngapain nih? Kono arai o arata ni wakagashira ni shoushin sasete. Mau dinaikin ini. Jadi tojo captain. Sushiki no unge wa arai ga torishikirimasu. Anata wa 6 daime toshite toujou kai o mamoru koto ga dekiru. Jadi si Daigo cuma dianggap ini patriarch chairman. Anata kata toujou kai toshite wa onrai teki de aru hazu no wareware to te o kumeru. Warui hanashi ja nai hazu desu ga. Tough decision. Satu hal ya. Ue no seiwa kai wa dou suru tsumori nan desu ka? Gua enggak percaya Yuno Seiwa. Iya-iya aja. Katsuragi という男が馬鹿でないなら Osoraku karera wa karera de ugoki dashiteiru hazu. Kalau Katsuragi enggak sepenuhnya bodoh, dia udah siapin perlawanannya nih, countermeasure ya. Torihiki no zairyou o kakuho suru tameni ne. Securing a bargaining chip, maksudnya deal-dealan. Seperti apa? Contohnya apa deal-dealan antar polisi sama Yuno Seiwa ditanya. Dan enggak dijawab, Cok, ya. Kita masih enggak tahu nih berarti. What the? Hah? Taiga. Taiga. Katsuragi pasti ini mah. Oh kan benar. 25 tahun ya. Saejima. Katsuragi. Katsuragi. Dibantai dong si Side Florist sama championnya. Wah, lu udah ini apa menua lo. Tapi mata lu tetap garang ya. Nande omae ga. Gua gak ngerti lu ngapain di sini. Hanasu no mo mendou na kurai iroiro atte ne. Ma, anta mo iroiro Majima-san kara kikasareta. Gua yakin Majima udah ngisi lu. Mokuteki wa nanai. Sedih yang ditangkap. Orang apa rachi shite nani naru ye. Ma, simpai suna. Kenapa lu bawa gua kesini? Waduh, tadi dia ditangkap, cok.
Gue tetap butuh lu hidup nih. Kalau membunuh gue, bunuh aja langsung. Masa buang waktu kayak gini. Yakuza ya, berasa lo berani mati ya guys ya. Gue udah pasti mati ya kan. Kan dia emang di ini kan, hukuman mati. Sejak gue abisin orang-orang lu, gue udah siap mati. Padahal bukan dia yang bunuh, kocak. Gigi kocak. Hah, yang bunuh. Gitu. Gak ada gitu. Hah, lu yang bunuh. Eh, apa lucunya Cumi? Lu gak ngerti-ngerti juga ya. Nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di tahun 85. Yang akhirnya ini hidup waktu itu, lu. Gua nggak ngerti, dia nggak ngerti guys. Gua yang bunuh semuanya. Lu pikir lu hebat, katanya. Lu cuma orang bodoh, orang idiot, gitu. Maksud lu? Maksud lu apa kacau lagi? Jangan buru-buru dong boy. Masih ada waktu kok kita ngobrol-ngobrol nanti. Makasih sama orang yang namanya Arai. Arai? Dia abangnya Kido kan? Anta to anta no imoto san ni wa mata kyoryoku shite morau yo. Imoto ya to. Maksudnya apa nih? Omae, Yasuko dou suru suru? Lu mau ngapain Yasuko, ha? Kan dia sayang banget guys. Sayang sebagai kakak adik ya guys ya, bukan sayang sebagai apa walaupun enggak kandung loh. Anshin shiro. Anta tachi wa ima no ore tachi no seimei sen da. Koroshi ya shinai. Oh, jadi pound doang kayaknya nih. Anta tachi to rei no file. That file yang penitentiary nomor 2 yang kemarin. Munakata udah gak ada gunanya sama gue. Iya, dia pasti mau cari filenya nih. Intinya kan di file buat ngancem Iryo ya. Bukan kayaknya. Siapa nih? Kido dong. What the? Kido dong. Makin epic bro. Kiryu gua mana nih? Gua mau naikin levelnya nih. Hurry to New Serena. Emang gak boleh kerjaan yang lain. Ih anjay, gak boleh. Kocak, gak boleh kocak. Hilang. Yaudah tunggu chapter 4 maybe. Emang ini hari the best-nya kalian guys ya. Gak ikutin gitu. Tapi tetep gue masih lakuin guys, tenang aja. Gila ini gamer ya. Udah gak nge-live. Apa maunya di sampingan dulu gitu kan pasti. Di hati kalian kan. Iya udah gak keluar tuh. Di sampingan gokil. It's okay, kita bisa lakuin ntar di chapter 4 ya. Kalau ada chapter 4. Apa mungkin abis ini langsung? Kok Kido jadi belain si Demetrius? Ini berantem lu ya, pemanasan lu ya. Kido jadi belain timnya sama ini sih. Gak ngerti gua. Terlalu banyak belat-belit nih. Ceritanya udah mulai susah nih, tumben. Oh ini bisa nih. Nah ini kan. Oh yang ini. Nice. Nice. Ada lagi nih. Mempermudah sekali guys. Sumpah. Sangat mempermudah hidup ya. Bagi YouTuber. Berapa dia cok? Gue sadar rame. Oh berlima.
Enong, ya elah, udah lah kok gak bangun, kenapa sih lu? Ini lo, boleh ya. Boleh lah, pemanasan 5 orang. Extreme Tauriner, hitnya paling full pakai itu. Ingat gue, ini. Balik, cepetan, ada apa nih? Bahaya. Tidak. Udah gak ada dong. Ada apa? Dateng. Jadi, kenapa? Blackout gak tuh? Lu diapain, cok? Pingsan, blackout. Bukan mati lampu ya, guys. Lu gak apa-apa. Ya, tapi kepala gue masih pusing, tapi gak apa-apa, udah. Lu inget gak apa yang terjadi? Ya, ini yang parah lu ya. Kan ngobrol terakhir sama si Date. Terus gue balik lagi buat jagain Yasuko ketika lu pergi. Terus gue denger tiba-tiba ada screaming ya. Next thing I knew, I was waking up on the floor to you screaming. Oh, dia udah lupa. Jadi ngecek si Yasuko terus lupa. Terus ngatanya lu udah teriak buat manggilin gue maksudnya. Lu gak inget apa-apa? Couple drinks. Wah, oh jangan bilang diracunin, bukan diracunin, dikasih obat tidur. Lu tau nggak Yasuko di kemana? Gak tau gue. Nggak dilakuin, bukannya tenang di sini, capek. Gue mau ikut juga? Enggak, udah lu di sini aja, udah. Oke, ini bisa nggak intinya? Yasuko hilang, nggak nurut sih sama Kiryu. Waduh, lu kan lagi dicari bro, enggak sis ya kan? Terus nanya orang sini dong. Nanya kemana nih? Ke bawah, ke atas, ke belakang dulu ya. Ini larinya kemana, cok? Oh shit, mari kiri. Are you f kidding me? Ini gue sih cari kemana? Balik ke Champion District kah? Kemana lagi larinya? Benar dong. Nyari Taiga Seijima. Aduh, ada orang ngajak gue nantem di mana ya? Pacinko, aduh. Bukan, gak peduli pacinko, udah. Orang macam berantem lagi, mager ah. Kemana lagi kan, kalau bukan champion district dong. Enggak sih. Kan rumahnya di champion district. Ini tebakan kesotoyan gue ya guys ya. Gue gak tau ini benar apa enggak. Apakah tempatnya Akiyama? Ya kalau yang salah ya ke Akiyama. Kemana lagi dia minta pertolongan? Dia kan cuma kenal Akiyama. Ya Taiga juga udah pasti kenal ya guys ya. Maksud gue orang luar. Akiyama dong. Mana sih mereka? Dari sini kah? Nggak ada. Kemana Yasuko? Nggak ada ke Akiyama dong. Wah, ada di sini cocok. Masuk nggak bisa dong. Kita kan bukan orang ini kan. Loh, udah bisa kocak. Oh bisa sekarang masuk. Satu ngebuka semuanya, oke. Cuman Akiyama rooftop. Coba gue cari dua deh ya, rooftop sama Akiyama nih ya. Ini
sih misteri lah ya, di depan ada orang ini. Minggir lah. Coba kesini dulu deh. Nah. Bisa masuk gak ya lewat sini? Antara kita mau tanya saya atau ini. Gak dikasih clue nih. Ini cepat nih gerakannya, tumben nih. Oke, nggak makan ini ya, nggak makan hit, nice. Oke, tenaga yang masih ada, nice. Itu buat ngumpulin hit ya guys ya. Coba kita tanya Sai dulu, walaupun digebukin ya. Kalau nggak ada ya ke sana. Bener gak di sini? Sini dong, sini dong. Oke, berarti masuk yang satu lagi. Coba ya, tebakan gue antara dua lah. Kalau gak Sai, Akiyama, merooftop kemana lagi? Coba ya, gue gak coba cek ini deh, apa namanya, buat lihat-lihat nih. Buat lihat itulah apa namanya, terlalu berat ya. Akiyama lah, kemana lagi? Ini ya suku kemarin sih, benar-benar capek deh, nggak lihat apa walkthrough. Duh, kemana cok? Kalau nggak ada di atas gue nggak tahu, gue mesti lihat walkthrough guys, kalau ngelama nih. Emang ada ini ya. Yosuko-san, Yosuko-san's gone somewhere. I need to find her fast. Where do you go? Where you go? I need you so. Gitu ya, jadi nyanyi. Oke, okay. Mungkin Akiyama. Jangan bilang iya. Please, please. Kunci. Hah? Nggak ada gunanya ke rooftop lagi hujan. It'd be like going into the lake. Ke danau banjir soalnya. Ini kemana cok? Oh, ini bingung sih, ini bingung asli. Kemana dong? Sumpah ini gue bener-bener buta sih ini. Nggak ada yang kasih clue gitu loh. Oh, kesini. Lurus guys. Selama ini ternyata lurus, belok kiri kocak. Lo kenapa sedih? Laundry ini apa gara-gara hujan nggak kering? Gimana gua date besok? Mana dia ke kanan? Oke, ternyata tinggal lurus. Aduh ya suko, ya suko, lu kemana sih ya suko? Maaf guys ya, udah muter-muter dengan kesotoyan ya kan? Kemana nih dia? Kanan. Oke. Mana sih ya suko, lu jangan bikin gua ribet dah, hidup gua ribet nih. Waduh, kehilangan lagi. Gimana? Lah, lu udah ke kanan terus lurus, apa sih? Apa sih maksud lu udah ke kanan terus lurus tuh? Apa maksud lu? Nggak ngerti gua. Challenge Park, oke. Okay. Loh, ada Tanimura sama Akiyama. Loh kok? Oh iya, kasih bener. Oke. Okay. Loh tiba-tiba sama Akiyama. Yabai, dare ka oikakete kita mitai da. Sembunyi. Berantem kah di sini kah? Doyara, sugu soba made yatte kiteru. Ah. Ueno no renchuu kamoshire. Mungkin orang Ueno. Koko wa orera de kuitomeru shika nai daro na. Siap-siap. Bawa pistol dong. Lawan 2, jangan bilang lawan 2 nih. Yasuko-san.
あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに？この奥さん。Mana? Udah kesana aja, cabut. Ah, 実はこの下水道、サイの河原って言われる場所に繋がってる。Kayak ini gue bawa lu ke purgatory. Padahal di purgatory udah dibantai. あんたもカムロ町に住んでたんなら聞いたことがある。Kan udah tinggal lama di Kamurocho, lu pasti udah dengar rumor-rumor. たまり場だった。西公園の地下のことだよ。Tempatnya para homeless. どうしてそこへ？Kenapa kesana? 数日前、そのサイの河原で。Ada rumor bilang ada yang kayak kakak lu nih di sana. Teman-teman homeless gue bilang, mungkin dia masih di sana. Ini pasti pakai berantem, jangan bilang satu lawan dua nih. Satu lawan dua nih, feeling gue gak enak, cok. Di masalahnya ya suku sebenarnya. Soja. Ano. Akiyama-san mo, Tanimura-san mo. Kiyotsukete. Ah. Ya, Tanimura hati-hati ya. Nih ya, gue baru sadar ya dari Yakuza Zero sampai Yakuza ini permasalahannya cewek deh kayaknya. Ya enggak sih. Yakuza Zero kan itu yang adeknya itu. Lu siapa? Lu orang Yuna Seiwa? Atau anak buahnya Munakata? Oh, yang gak kenal ya? Lu ngomongin apa? Lu apain tuh cewek, ha? Niri-chan nara tokku ni itchatta yo. Nani? Otto, dame da yo. Kore ijo saki ni wa ikasenai yo. Dia gak tau kita siapa ya? Yasuko-san ni wa yubi ippon fure sasenai. Dia gak tau kita siapa ya? Saki kara nani wo itteru nda? Gue disini ngomongin dia. Lindungin. Gak bakal iya-iya aja. Gue juga bisa ngomong ke lu berdua nih. Lu juga nyulik ya. Wah, bener lawan satu lawan dua cocok. Satu lawan dua cocok. Bener dong. Lu berdua gak kelihatan kayak orang jahat nih. Cuman ada satu cara nih. Larin ini semua. Serius lu satu lawan dua. Berdua bener cok. Wah, epic sih nih. Ini episode epic nih. Aduh. Jangan nginer-nginer lu kaki amat. Nih. Itu Dragon of Dojima ya. Dua biji gue lawan. Padahal gue udah pake dua-duanya. Yang satu cepat lagi, dua-duanya cepat lagi. Pusing gue. Aduh. That's. Wits, dia bisa begitu juga, lupa gue. Dua-duanya gila epic sih nih. Tega. Let's go. Duri cepet cok. Duh, jedut. Gak bisa guys. Oh shit, are you kidding me? Gituin lagi kalau lawan ini. Anak buah gak bisa guys. Gak kenal lagi. X. Yo. Serius. Jurus gua semua dipake. Sering-sering manja. Hmm.
うち。うん。なかなか。うん。Nah lagi terakhirnya. Dulu. Aduh, aduh. Apa nih? Bullet. Gila, dua-duanya dilawan cuma dia cocok. X X X X X. Segitiga. Dua-duanya jatuh medik gila. Dragon of Dojima dilawan. Aduh. Mati satu. Nih Akiyama. Dua. Mati mek dua-duanya mek sama Kazuma Kiryu. Gokil gorengan kikil. Jadi gak ada komplain lagi nih, ha? Gue jalan duluan ya. Sama. Aizu. Gitu siapa? Tepar mek sama Kiryu mek. Gokil. Dua lawan satu, cok. Weh. Oh, orang apa bukan sih sebenarnya? Empat Asura Spirit, Wind God, Thunder God. Komaki ini butuh sih ini sebenarnya. Gue banteng satu dulu deh ya. Jurus-jurus banyak tuh padahal tuh. Ini. Oh, yang satu masih banyak guys, gue abisin yang satu dulu ya. Map banget nih. Bonding through. Komaki dodge shot, jadi lose. Quick stepping segitiga. Reversal. Quick step udah. Apalagi yang belum. Komaki fish. Ini segitiga. Oh yang ini ya. R1 terus kita bisa hajar jeder gitu ya. Ya gak sih. Finishing. Smoking. 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 Head bashing. Ini. Firearm. Butuh. Jumping. Udah. Rolling. Pole dancing. Rolling. Gila gue udah lupa banget jurusnya guys. Press, knockdown, error, dan contrast, nggak usah. Hurling, butuh. Pole dancing, aduh drang lagi salah gue. Adalah. Oke guys, lanjut. Saya dengar tuh mereka. Hah? Mau lagi kalian? Hah? Mau lagi kalian? Gila, satu lawan dua, Mac. Gila nih, Kiryu sih. Ih, bukan orang, sumpah. Apa? Lu mau? Apa lagi? Oh, Kiryu-san. Siapa nih? Oh. Manhole opener. Oh, jadi sekarang manhole kita bisa buka pakai gituan. Oke. Okay. Soalnya biasa kan yang kuat cuman sih ini. Tiger. Oke. Okay. Dia di mana, Cok? Oh, balik. Ya ampun, sebentar guys ya. Aduh, gila satu lawan dua ya. Nggak ada jatuh maksudnya gila banget. Buset, gue pikir darah gue cuma sedia segitu. Ya kok it ya. Ngapain nggak tuh kan paling susah Saito, gue udah bilang kan Saito ya. Sebenarnya musuh paling kuat Saito bener. Tapi nggak kata-kata gue Saito ya. Pakai si yang Yakuza 2 aja tuh, Kiwami 2 ya, siapa tuh namanya? Yang orang-orang luar tuh, yang orang Korea ya. Itu. Orang Korea bukan dong. Mana nih? Ya bosnya pokoknya itulah ya. Ryuji Goda ya. Pakai pedang gak lama. Koit. Saito paling susah, bener, gua gak mau. Udah hancur kan di sini. Dibantai semua. Sai, jangan bilang mati, Sai. Hana ya. Telat lu ya. Kiryu.
Kiryu. Apa nih? Yasuko-sama. Yasuko di mana? Diculik. Siapa mereka? Katsuragi. Terus Kido. Nggak nyangka Kiyama kan? Ada apa ini? Jeng-jeng, kelar chapternya. Bener dong. Aduh. Oke, habis ini gue udahin guys. Aduh, mudahan dong. Gue masih belum isi Kiryu nih. Chapter 4 ya. Chain of Betrayal. Rantai dari pengkhianatan. Asik. Betrayal gak tuh? Sakit. Duduk yang bener. Detektif sekarang manja semua. Ya, gue masih bingung. Mind blown ya. Haruhimi. Lebih ke surprise nggak tuh, Date? Nani itu nih? Moto keiji ga bunya de klub no tetsudai isteja warui no ga? Artikel ini dibahas lagi. Ini apa, Easter egg ya? Kono suujitsu kan, mainichi ga shinjirare nai yo na tekigoto no renzuku de. Waduh. Oh, Koichi-san. Temenan kocak, tadi ngapain berantem? Dame. Mamma to yarare chatte mashita. Kantor hancur. Sekkaku kotsu-kotsu tameta kane datta no ni na. Scrape all the debt cash together gitu. Yari naoshi datte no. Sekarang gua balik lagi, miskin lagi maksudnya. Nusumaretsu no ka? Kirei. Udah dihabisin duitnya, habis lah every last yen. Ido kan tadi ngomong kan. 1000 oku. Hah? Founder deal nggak tuh 100 miliar? Serius deh. Gue juga awalnya nggak percaya. Tapi kayaknya dia ngomong jujur. Ya nih, jisa orang nomi sih. Dekai default ya. Berangkas gede lah. Tersembunyi. Duit gue semua di situ. Tapi mereka tahu tempatnya. Siapa? Kensatsu? Dia? Untuk kau. Mungkin Kido. Kido-chan ni. Kido te ano Arai no kyoudai. Sebenarnya tangan kanan Arai. Ano? Kido lah, siapa lagi? Iya benar. 9 hari sebelumnya ya di Sky Finance. Gak ada orang. Dia ada mate-nya. The mate-nya dia guys. Abis duit Akiyama dong. Kocak. 100 miliar buat gantiin ini, buat gantiin duitnya si Kyoei Jingul apalagi. Jangan ditiru ya guys ya, kantor orang, orang yang ada main pegang-pegang guys, jangan ditiru. Jaminan buku yang hijau. Nopo zensho ka. Yappa Akiyama-san atama ii kanaa. Bukunya beda sendiri mungkin. Kayak misalnya kayak lemari yang ini tuh kan bener. Lagian lu sisanya biru sama merah no. Ini ijo kocak. Ini ketahuan lah. Oi, 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 coto. Yabe.
どうなってんのこれ。ya, ya, ya ketahuan dong, Cumi. Ya, dia gak pakai kode lagi, berangkat zaman dulu. Iya, duitnya semua. Duitnya semua dong. Bayangin segitu banyak tadi habis. Tadi kan dia ngomong kan Katsuragi habis, katanya ludes. Frilasian katanya, mampus kan lu. Kaneda. Holy. Bingung dia. Jangan bilang ini nyambung waktu itu lagi yang pas digebukin dia. Dia kan kena tuh. Anak buahnya dia nih, siapa sih namanya, lupa gue. Cewek itu siapa sih namanya? Nah ini. Kan gue udah bilang dikunci. Kido-san, gomen nasai. Chotto kaimono ni ittete. Ah, sumasen. Katteni ojamashita. Ne, kunci ya udah. Dia ngambil. Oh, Hana ya, Hana. Gua sama Hana ya terus ingin tahu ya. Buat buka vaultnya. Kido lah, satu-satunya orang lah. Masuk akal. Maksudnya gak lama dari Hana lihat dia di ini kantornya bener, terus dihajar sama Hatsushiba Clan ya, ya. Ini cerita yang kemarin-marin guys ya. Yang kerja masih batal. Terus udah kasih dia cabut gitu aja. Bener aneh. Ya aneh lah. Tuh ada cering-cering tuh di atas lampu. Ya ampun. Can mop the floor with anyone without even making a sweat. Kenapa enterprises ya? Kido sama Arai kerja cuman ini di bawah payungnya Shibata. Lay low ya. Ngeri ya saya yang begitu-begitu ngeri. Itu Kido sebenarnya ngeri bener aja. His turf and fighting competition was probably the last thing. Jadi temenan sekarang kocak. Kido monster. Pas gue kesitu ya yang dihancurin. Di episode berapa tuh lupa ya. Kalian bisa back-back sendiri ya. Kantornya udah hancur kan. Si Hana udah kepala udah terluka kan. Your books. Toss a bunch of them around tuh. Dijatuh-jatuhin ya. Tapi ada beberapa buku yang mestinya gak di rak itu. Misalnya ngurut nih 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba yang bukunya yang di musiat di rak mana, ditaruh di mana. Kan tadi dia panik tuh, naruhnya ada sembarangan. Every single one tuh katanya. Kenapa gak ditaruh di bank, di bank ya. Apa cuman mereka ya. Dan kayaknya mereka gak kasih bunga yang gede gitu. Bunga yang baik lah ini. Imposter kayaknya. Jadi intinya Kido, dalangnya Kido. Ya. Sin kah? Oh enggak. Hidup
itu ini ya, jahat. Waduh. Biasanya laki-laki tuh shock kehilangan 100 miliar. Ini gue lagi shock tau. Ini benar gue lagi keadaan shock ya begini katanya. Lagi? Not a big deal katanya. Bukan cari lagi. Mantap. Lu nyelamatin gue. Hah? Ya ini kejadian Yakuza Kiyomi 1 ya, yang 100 miliar diledakin sama si Nishikiyama bersama si Kyohei Jingu ya. Change my life. Gua ambil sebanyak mungkin ya. Dia ngambil 100 miliar full karena kan ya susah tangan lu pikir aja tadi segitu banyak pakai tangan dua tangan kan mungkin. Dia kan jelasin di awal-awal kan dia main saham gitu ya. Kalau bukan karena lu ya gua masih jadi homeless. Duit itu lu gunain buat bisnis ya. Makanya kan tadi ambil 100 miliar buat yang Kyohei Jingu kasih ke polisi. Emang cuma 10 miliar ya? 10 billion, oh ya 10 ya. Tapi diambil 100 loh tadi Kido, buset. Oh 10 billion Jingu diverted to the Tojokland. 10 miliar cok, gile. Ya sebat dia pusing cok. Ya iya sih, 100 miliar yen ya, bukan rupiah, sekali lagi miliar yen guys. Pusing lah. Kita semua udah nasibnya di sini. Ya iyalah. Ya semua ya percaya gak percaya yang apa yang berjalan di hidup ya nasib guys. Apa nih langkah berikutnya? Saijima to Yasuko turimodosu. Mau sametin Saijima ini. Sore shika nai daru na. Ya Taiga mah itu. Taga dou suraba inna. Yasuko pertanyaannya gimana? Yahari atsura no ibasho o sagashite. Tomoshi tau nih dia di mana nih. Sukusetsu semekomu shika nai no ka? Iya. Enggak, gua punya cara. Rencana maksudnya. Mau telepon siapa doi? Wait. Oh, bukunya di doi. Jadi dikasih ini filenya, balikin si Yasuko sama Taiga kayaknya sih. Tahu kan? Smoking gun. Osoraku Munakata mo Katsuragi mo kono file no yukoyo. Munakata cari nih file Katsuragi juga. Katsuragi buat bargaining chipnya ke Munakata gitu ya. Yatsura to torihiki. Itu guys. Kalian yang ngikutin dia tadi pasti paham lah. Sorry guys. Kok lu bisa tak dapetin ini buku? Sama Zaki yang kasih. Ini pokoknya pembuatan penitentiary nomor 2 ada di sini lah pokoknya. Aduh, cash flow-nya gimana? Dari mana ke mana? Tojo ke Kyohei Jingu, terus dari Jingu mau kasih ke polisi. Oh ya, orangnya Kyohei Jingu ya. Inmates create artificial crime. Artificial crime itu maksudnya krimin kejahatan yang dibikin-bikin. Biar kelihatan polisi bersih ya. Jadi intinya kalau masuk situ enggak bisa keluar. Karena setiap rilis keluar ya udah dibikin-bikin ini. Crimes bohongan gitu ya. Tauan nih kan cuci duit. Kita mesti bikin kasur lagi tahu nih kita yang pegang. Terus ngedealnya gimana? Soalnya biar balikin lu kasih Taiga Saijima sama si ini, si Suku. Oke, dikasih ke Kazuma Kiryu. Karena kan satu-satunya yang pernah nelfon si Katsuragi kan cuma si Tanimura ya, yang dia dijebak juga ujung-ujungnya ya. Katsuragi Tanimura.
Oh, lu bukan Tanimura. Nama gue Kiryu nih, gue mau ngomong nih sama lu. Jadi gue pinjem dulu handphonenya Tanimura. Kiryu, for chairman-nya Tojo Clan. Iya, betul. Apa yang bisa gue lakuin nih buat lu? Gue nelfon buat ngomongin Taiga sama Yasuko nih. Ah, gitu? Gue gak ngerti nih. Udah lah, jam bego lah, jam laga bego ya. Gue tau lu ambil mereka dari purgatory. Terus kalau iya kenapa? Gue bikin deal nih malu. Gue punya sesuatu yang lu pengen banget. Gue yakin. Apa itu? Oh enggak, gue kira dia nanya apa itu? Enggak. Oh jadi lu gak mau nih? Ya udah, oke. Okay. Dadah. Kan. Mate. Kok bisa di tangan lu? Bagus. Pertanyaan bagus. Hamazaki kasih gua nih di Okinawa. Terus siapa yang tahu tentang ini? Ya selain gua Hamazaki ya sama orang-orang di sini doang. Munakata gak tahu. Di sini dark maksudnya gak tahu gelap kan. Gak tahu. Gua rasa sih dia gak tahu ya. Oke. Okay. Sama apa? Saijima Taiga to Yasuko no migara. Balikin Taiga sama Yasuko ya. Terus duit yang Kido ambil dari Sky Finance. Kita 100 miliar. Buat legenda Yakuza lu sampah banget nih negosiasinya. Mesti lebih dari itulah. Karena gak, mungkin gak sebanding ya. Cuma mau Taiga, Yasuko sama duitnya Akiyama balik. Maksudnya apa nih? Ini maksud apa nih? Apa nih? Atau sendiri lu? Jadi maksudnya apa? Buat kelihatan berdarah-darah, kenapa? Kamurocho Hills Roof. Apa kita tarung sama Ryuji Goda? Entire Yonosei Wangat. Nanda to. Lu mungkin bisa ke atap, tapi juga lu mungkin bisa meninggal karena satu Yonosei Wa. Terus kalau gue nyampe di atap, ya udah kita lanjut ke transaksi lah. Dan gue yakin lo udah capek buat bunuh gue. Udah kecapean dong, dari bawah ke atas berantem lo ya capek lah. Lo mau, even if you want it tuh. Nishikiyama ya Ryuji Goda. Manliness. Ini pengecut nih orang kayak gini. Mendingan hidup, survive daripada orang terlalu gede-gedein hormatan sama kelaki-lakian ya. Hormatan maksudnya Nishikiyama, kelaki-lakian ya Ryuji Goda. Soreja. Alone ya, tonight. Besok jam 10. Gila. Gak mungkin dong lu sendirian. Ya, gue harus. Bagian dari deal. Gila. Gue mau lawan Yunusei Wa entire ya. Seluruh Yunusei Wa. Gila. Udah lah, kasih dia lah kalau mau pergi. Yaudah. Maksudnya, kita bilang apapun dia juga tetap pergi, ya kan? Betul. Deal ya, deal. Ya. Legend. Kazuma Kiryu. Tapi sebelum itu guys, saya sudahan dulu karena sudah lama banget nih ya. So udah gila banget nih ya. Udah gokil gorengan gikil banget lah apa yang hari ini ya. Ini makin jelas semuanya ya. Ada Kido ya, dan ternyata teman nama Arai. Ya sama Arai sih ya, Makatsuragi. Gila banget ya. Buat apa ambil duitnya sih ini apa Nishikiyama lagi Akiyama, buset. Terus tadi kita mesti lawan demit itu dua lagi, aduh. Dan ya udah nih, masih bingung nih, masih belum terjawab Munakata sama si
Katsuragi dealnya apa gitu ya, yang awal-awal ya, yang maksudnya yang dulu, maksudnya lu kenalin gua Katsuragi itu buat apa gitu ya, minta sama si Sugiuchi gitu ya. So kita lagi di episode keempat yang berikutnya. Bye bye.